عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالمطلوب التجرد عما سواه تعالى إذا لم يبق عليك حركة لنفسك. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فالمطلوب maka yang dituntut itu at-tajarrudu amma siwahu ialah mengosongkan diri amma siwahu daripada apa yang selain Allah. Jadi itu kesimpulannya. Qala fal matlub maka yang dituntut itu, yang dituntut maknanya hukum yang dituntut. Allahumma salli ala sayyidina wa ala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hukum yang dituntut itu ialah mengosongkan hati daripada selainnya selain Allah. Mengosongkan hati itu maknanya mengosongkan pandangan mata hati, mengosongkan pandangan mata hati daripada memandang selain Allah Subhanahu wa Taala. Maknanya pandangan mata hati kita ataupun yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam hidup kita di dunia ni ialah untuk mengosongkan mata hati kita daripada memandang kepada selain daripada Dia. Maknanya Allah Subhanahu wa Taala suruh kita hanya memandang kepada Dia saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kita. Seperti mana satu orang isteri ataupun perempuan bila mana dia kahwin, dia nak kasih sayang suami dia hanya kepada dia saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau pandangan mata hati, macam mana kalau pandangan suami dia ada kepada yang lain daripada dia? Dia akan rasa cemburu. Begitulah Allah Subhanahu wa Taala. Allah Maha cemburu. Allah Maha cemburu. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala disebut oleh para ulama, Dia ghuyur. Ghuyur maknanya Maha cemburu. Maknanya Allah salli ala sayyidina Muhammad, Allah tak mahu kita memandang kepada selain Dia. Dia nak hanya kita pandang pada Dia saja. Selayaknya hanya kita pandang pada Dia saja. Sebab Dia segala-galanya buat kita. Dia mencipta kita, Dia bagi rezeki kita, Dia support kita, Dia atur urusan kita, Dia mudahkan segala-gala buat kita, Dia bagi segala-galanya. Jadi kalaulah Dia sebegitu rupa, maka selayaknya lah kita memandang pada Dia saja. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat orang yang tak kenal Allah, dia memandang juga kepada selain Allah. Selain Allah tak layak dipandang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh pengharapan, kita tak boleh mengharap kepada selain Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selain Allah tak layak digantung pengharapan. Sebab selain Allah lemah macam kita juga. Jadi Allah Subhanahu wa Taala bila mana Dia tak bagi kita pandang selain Dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajar. Allah Subhanahu wa Taala tak bagi kita bergantung pada selain daripada Dia, memang wajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal hak lain Dia ialah makhluk Dia. Selain Dia ialah makhluk Dia. Jadi kalaulah makhluk dibanding dengan Khalik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada apa pada makhluk dibanding dengan Khalik? Allah Subhanahu wa Taala bukan sakat Dia cemburu, tapi Dia marah.
Jadi marah ataupun murka Allah Subhanahu Wa Taala itu tepat dan kenal. Ampa bergantung buat apa pada selain aku? Bukan ada apa. Aku cipta semua tu. Kalau aku tak cipta, dia pun tak ada. Tiba-tiba mamak, tiba-tiba hampa pergi bergantung kat dia. Jadi Allah marah itu tepat dalam semua perkara. Masa depan kita, rezeki kita, nasib kita, semua, semua pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena hidup dengan Allah macam mana kita hidup, macam mana saat, macam mana kita hidup, macam mana kita hidup, macam mana satu orang anak hidup dengan mak dia. Masalah sinar Muhammad. Anak ni dia mana boleh pisah dengan mak dia. Dia main, dia lari-lari-lari, dia main dengan mak pula. Walaupun dia pergi jauh dari mana pun dia pergi main, tapi dia balik ke mak pula. Masalah sinar Muhammad. Nah, tu kita dengan Allah. Hidup ni berdunialah dengan dunia ni, sebab kita ialah khalifah Allah atas muka bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam kerja orang untuk memakmurkan dunia ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada kerja di laut, ada kerja di darat, ada kerja di langit. Di manusia hak kerja di laut offshore, oil and gas, salah senang nelayan, penyelam. Hak kerja di langit, pilot, pramugari dan sebagainya. Hak kerja di bumi macam-macam. Kerja pilih di mana pun, pilih di mana pun, pelusuk alam ni tetap balik pada Allah juga. Duduk di laut tetap semayang, duduk di udara tetap semayang, duduk di bumi lebih-lebih lagi. Mana pita mana pun kita tetap balik pada Tuhan. Salah sunnah Muhammad. Tempat berdosa, di langit pun berdosa, di laut pun berdosa, di larat pun berdosa, tetap minta ampun. Itu maknanya kita tak boleh hidup tanpa dia. Hidup kita hanya sempurna ialah bersama dengan dia. Bila seorang tu mula merenggangkan diri dengan dia, tentulah bermula kehancuran seseorang tu. Dia nak maju, dia tinggal Tuhan. Tinggal Tuhan sebab dia berasa dia pandai, dia cerdik, dia bijak, dia boleh buat, buat. Akhir sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hilang. Akhir sekali hilang daripada radar, tak ke mana juga nasib diri dia, keadaan diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi berpisah dengan Tuhan, nak bawa jalan sendiri, ibarat seperti layang-layang putus tali, gelong, gila. Faham tak? Ada tak istilah wow gila? Gelong, gila. Tu kalau hidup tanpa Tuhan. Yes. Jadi subhanallah, sebab itu hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena balik pada hakikat. Kita kena hidup berhakikat. Hakikat dalam hidup, hakikat segala-galanya ialah Allah. Walaupun zahirnya makhluk, bohong ya. Sebenarnya Allah. Dunia ni macam Fata Morgana. Nampak macam ada ayat, pi berkada apa pun, kosong. Tengah panas terik, tengok macam ada ayat, pi tak ada ayat pun. Betul, dunia ni bohong. Makhluk ni bohong.
Tak ada makhluk. Yang ada hanya Allah. Sebab itu orang yang kenal Allah tengok makhluk terpandang Allah. Melihat segala-gala ciptaan Allah, yang dinampak tetap Allah. Sebab itu orang yang Allah bagi pandangan yang betul, dia tengok apa pun dia melihat Allah. Itulah Allah kata aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadapkan wajahmu, fa thamma wajhullah, di sana ada Allah. Ya, itu belajar. Ni ilmu. Ilmu ni mesti diterap ke dalam hati. Kalau orang kata hang tak berjaya, kalau hang duduk semayang ni hang tak berjaya. Salah sinama. Sikit-sikit nak semayang. Buang masalah. Kata apilah apa pun, tetap tak percaya. Sebab dah kemas pegangan dalam hati. Semayanglah sebab kita berjaya. Bahkan selagi baik sembahyang kita, semakin berkualiti penghasilan kita. Soalan senomah, sembahyang jaga bagi elok. Jangan pernah sembahyang seorang diri. Melainkan isu-isu terpinggir. Dalam setahun ada sekali, dua kali. Maknanya dalam hidup ni, jaga sembahyang berjemaah, sembahyang yang berkualiti. Kalau terlepas sembahyang jemaah, rasa susah hati, terlepas, sedih. Itu ciri-ciri orang yang akan berjaya di dunia dan akan berjaya di akhirat nanti. Jadi subhanallah, jadi kalau nak tengok orang yang gagal, tengoklah orang yang tak sembahyang duduk di keliling kita. Walaupun dia bisnes, walaupun dia apa, kalau tak sembahyang, semua akan merudum. Semua akan hancur binasa. Tapi kalau jaga Allah, walaupun orang nak mudaratkan kita, tetap kita akan berjaya. Kalau kita jaga Allah, walaupun dalam situasi apapun kita, kita akan selamat. InsyaAllah. Kalaupun kita mati dengan sebab jaga Allah, mati kita mati mulia. Hidup mulia, mati mulia. Tapi kalau tak jaga Allah, hidup pun hina, mati pun hina. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina. Penajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah grup infak Masjid Darussalam 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Hamba Allah Bukit Minyak Pinang, Lina Azina Ibrahim Langkawi, Wan Nur Marikan Ishka Marikan Pinang, Azlina Abu Bakar, Allahyarham Mama Azmi dan keluarga, Selayang, Muhibbin Darussalam 19, Satu Malaysia, Hajar Sofiah dan keluarga semuanya, Halijah Betilong, Sungai Buloh, Siti Zulaika, Johari, Nibung Tebal, Pulau Pinang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu merahmati mereka dan kita semua. Dijauhkan kita daripada musibah di dunia dan musibah di akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita orang yang baik-baik, yang selalu mendirikan sembahyang dan selalu berada dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua permintaan harapan kita dipanjatkan kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. سبحانك الله وبحمدك انت اشهدك وقد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والسلام او سبحانك الله.